Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati, Haryanto mengungkapkan Bumi Menatani menjadi daerah yang terlama dengan status zona merah, yakni 11 pekan. Ia tak mengetahui kenapa hal ini terjadi, padahal pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan COVID-19. Di antaranya gerakan memakai masker hingga pemberlakuan jam malam yang sementara ini diperhentikan. Selain itu, menurutnya kabupaten atau kota yang lainnya masuk zona merah hanya kisaran 3 minggu hingga 5 minggu. Maka dari itu, dalam rapat yang dihadiri kepala OPD, camat hingga kepala puskesmas se-Kabupaten Pati ini, Haryanto menginstruksikan jajarannya untuk fokus penanganan COVID-19 di kecamatan hingga desa. Berdasarkan tracking kontak yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, apabila nantinya dinyatakan positif atau reaktif COVID-19, pihaknya akan mengisolasi yang bersangkutan. Selain itu, ia juga memerintahkan puskesmas untuk membantu tracking kontak di wilayah puskesmas lain yang berdekatan. Hal ini diperlukan agar puskesmas dapat saling membantu sehingga penyebaran virus corona dapat terkendali. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.